Audio Jungle. Terhormat Bapak Kepala Desa Wara, Bapak Kepala Desa Onewara, tokoh adat, tokoh masyarakat, para perantau, Bapak Ibu sekalian, serta generasi-generasi penerus perjuangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bersama-sama di masjid ini dalam rangka acara halalun bihalal. Moga-moga Allah memberi keberkatan pada agenda yang kita lakukan malam ini. Amin. Salawat serta salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya juga ingin menyebut khusus apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tadi terkait dengan hubungan kita, bahwa memang tidak mungkin kita bisa menghilangkan sejarah, khususnya hubungan antara kita baik di Wara dengan di Onewara. Karena saya terus terang, saya juga masih ingat ini bagaimana dulu kita mengangkat pasir untuk kita sama-sama membangun masjid ini. Saya masih ingat dulu, ramai-ramai di bagian lagi ke sana kita ambil pasir, angkut pasir sama-sama untuk kita membangun, menjadikan masjid Baitur Rahim. Dan juga selama ini memang keadaan begitu. Tetapi sejarah perjalanan manusia dari waktu ke waktu kadang-kadang punya catatan tersendiri. Namun kita sebagai pembuat sejarah, seharusnya kita bisa menorehkan sejarah yang lebih baik untuk kita dan untuk masyarakat kita. Dan di bulan Ramadan, doa yang selalu dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Ini doa yang selalu kita baca di dalam bulan Ramadan. Sehingga pertanyaannya, siapa yang tidak mau mendapatkan kemaafan dari Allah? Kalau dari doa yang kita baca itu, ini menunjukkan bahwa tidak ada umat Islam yang tidak mau mendapatkan kemaafan. Tapi sebelum kita bercerita tentang kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mewujudkan sifat pemaaf di dalam jiwa kita. Maka kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai umat manusia,
yang beriman dengan Allah, yang menjadi umat Rasulullah, sekiranya kamu memberi maaf, sekiranya kamu berlapang dada, sekiranya kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka ketahuilah Allah itu Maha Pengampun. Itu maksudnya apa? Kalau kita suka memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslah." Siapa yang memberi maaf, siapa yang memperbaiki, maka baginya pahala yang besar. Kata lihat, kalau kita perhatikan ayat Allah bagaimana menyusun ayat ini, Allah sebutkan dulu faman afa, siapa yang memberi maaf. Baru diungkapkan wa aslaha, dia akan memperbaiki. Maka kalau kita tidak saling memaafkan, maka akan sedikit yang bisa kita perbaiki. Bagaimana mungkin kita akan memperbaiki sesuatu? Kita berbuat, yang lain tidak suka. Yang lain berbuat, kita tidak suka. Apa yang menjadi faktor ketidaksukaan ini? Bisa jadi karena penyakit yang selalu dihembuskan oleh syaitan di dalam jiwa kita. Apa penyakit itu? Penyakit hasad dan dengki, antara penyakit yang ada. Rasul menyampaikan, memang kalau ada di antara kita yang punya sifat dengki, maka sifat dengki ini akan membakar kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang. Kebaikan dirinya terbakar, kebaikan orang juga terbakar. Maka di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, innal hasada iyakumul hasad, fa innal hasada ta'kulul hasana kama ta'kulun narul hatabah. Wahai sahabat-sahabatku, wahai yang beriman kepada Allah dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, waspada, hati-hati, jangan kalian pelihara sifat syaitan, bisikan-bisikan syaitan untuk selalu dengki dengan saudara. Karena dengki itu memakan kebaikan-kebaikanmu. Seperti bagaimana kamu melihat api menghabiskan kayu bakar. Maka kalau sifat-sifat ini kita pelihara, maka tidak banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan juga kalau kebencian yang menjadi bagian dari warna kehidupan kita, kita dulu waktu di pesantren kita belajar ada namanya mahfuzat. Mahfuzat itu ungkapan-ungkapan Arab, kadang-kadang dipotong-potong, kadang-kadang tidak utuh, tapi ada nilai-nilai pentingnya. Di antaranya misalnya, di antara ungkapan itu wa ainur ridha an kulli aibin kalila kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Ainur ridha, mata yang penuh dengan keridhaan. Jiwa yang suka dengan orang lain, jiwa yang redha dengan orang lain, maka setiap perilaku salahnya baginya itu kecil. Wa ainu suti, begitu juga dengan mata yang selalu memandang buruk. Tubdil masawiyah, setiap perbuatan baik oleh lawannya, oleh saudaranya, karena dia dipandang sebagai buruk, maka kebaikan itu selalu tidak akan bermakna, maka akan selalu buruk. Ini sifat syaitan yang syaitan mau selalu berada di dalam jiwa kita. Syaitan itu tidak mau kalau kemudian kita bermaaf-maafan, kita bersatu. Karena kapan kita bermaaf-maafan, maka dia sedikit kawasan kekuasaannya di dalam wilayah kita. Sementara dia juga ingin berkuasa. Tetapi perlu kita ketahui, kekuasaan syaitan itu dia berkepanjangan, bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Maka di akhirat nanti, walamma qudiyal amr, ketika Allah sudah memutuskan perkara-perkara di hari kiamat, ini masuk surga, ini masuk neraka, maka kemudian syaitan itu akan bilang, di antara ucapan dia di dalam Al-Quran, fala talumuni walumu anfusakum, kamu wahai umat manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, kamu jangan salahkan saya, kamu salahkan diri kamu sendiri. Saya itu cuma kerja saya, illa anda autukum fastajabtum li,
Saya cuma ajak kamu, panggil kamu, kamu ikut, ya terserah kamu, urusan kamu. Itu saya, bukan urusan saya. Itu dia begitu, syaitan nanti di hari kiamat nanti. Maka setan senang kalau kita saling benci, kalau kita saling memaafkan. Dan saling, kenapa kita kadang-kadang marah? Kenapa kadang-kadang kita tidak mau memaafkan? Ini juga sempat berlaku di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah. Rasul masih hidup. Rasul masih hidup. Berlaku peristiwa namanya Hadisul Ifki. Punya suara ini sudah lain-lain. Ini kita alhamdulillah, kita ini dari masyarakat kita, saya sebagai penduduk di dua desa ini, alhamdulillah ini keliling Butun Tengah. Keliling Butun Tengah untuk memberikan tausiah-tausiah agama. Percaya alhamdulillah. Dari pagi ditelepon oleh camat mau santai induk. Ustaz, ini Pak Bupati minta saya telepon Pak Ustaz untuk hadir di acara hari Minggu di Mawasan Kasanai. Saya cuma suara ini tidak tahu ini. Mudah-mudahan masih ada sisa-sisa suara. Bahwa di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Rasulullah, itu berlaku peristiwa Hadisul Ifki. Hadisul Ifki itu ceritanya, ini penang perasaan dari Pak Rizal. Masa belum ada yang aku berdoa. Hadisul Ifki. Hadisul Ifki itu cerita singkatnya, Rasul pergi di salah satu perang, dia bawa istrinya, yang dia bawa Aisyah. Ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan sahabat ini, dia punya kebiasaan setiap perjalanan Rasulullah, dia selalu berusaha untuk berada di barisan paling terakhir. Pikiran dia, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pikiran dia, jangan sampai ada orang yang sakit. Pikiran dia, jangan sampai ada orang yang tertinggal. Itu di dalam pikiran dia. Tiba-tiba dalam perjalanan ini, kok dia melihat hitam-hitam. Diperhatikan, loh, kok Aisyah? Perhatikan Aisyah. Maka Aisyah ini disuruh naik untanya tanpa sedikit pun kata yang keluar dari mulut Sofwan bin Mu'attal. Disebarkanlah fitnah di Madinah bahwa Sofwan bin Mu'attal, Aisyah punya hubungan buruk dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi fitnahnya dahsyat luar biasa. Bayangkan saja, Rasul pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, banyak lagi wanita. Masih banyak lagi wanita ya Rasulullah. Bukan Aisyah saja wanita. Maksudnya apa? Sudah lepas Aisyah, cari lagi yang lain. Ya Subhanallah. Rasul dia, di antara penyebar fitnah, di antara penyebar fitnah ini sepupunya Abu Bakar, anak pamannya dari sebelah ibu. Anak pamannya Ibnul Athan, anak paman. Yang lebih parahnya lagi, anak paman ini miskin, makan dan minum sehari-hari Abu Bakar yang tanggung. Abu Bakar yang tanggung makan minumnya hari-hari. Dia sebarkan fitnah bahwa anaknya Abu Bakar telah mengadakan hubungan yang bersifat dosa dengan Sofwan bin Mu'attal. Macam-macam fitnah. Sampai Abu Bakar bilang, mulai hari ini saya tidak akan beri makan dan minum lagi kepada kamu, wahai Ibnul Asad. Cuma begitu.
sampai turun ayatul bara'ah. Bara'ah ini bahwa Aisyah itu tidak berdosa. Tidak betul itu, cerita itu tidak betul. Bahwa Aisyah tidak melakukan apa-apa, turun ayat bara'ah. Begitu turun ayat bara'ah ini, maka turun ayat ini, ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum, apa kamu tidak suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka kata Abu Bakar, ya Rabb, wahai Allah, saya mau dosa saya diampuni. Maka kemudian ketika itu juga dia cabut, mulai hari ini saya akan sambung kembali memberi makan dan minumnya Ibnul Athan. Saya tidak mau putuskan lagi. Padahal kesalahannya sangat besar. Apa kesalahannya? Memfitnah. Memfitnah putrinya Abu Bakar. Ini luar biasa. Maka kadang-kadang sering berlaku gini. Kita bantu orang, kita tolong orang, kita sampai ibaratnya ini anak berhasil karena saya. Sampai ibaratnya begitu. Tiba-tiba anak ini berperilaku buruk terhadap saya. Sampai tahap ini masih bahasa anda Al-Quran itu, wa anta'fu khairul lakum, kalau kamu memaafkan itu lebih bagus bagi dirimu. Ayat ini turun waktu apa ini? Cerita tentang apa? Ini cerita tentang kisos. Kisos itu maksudnya kalau ada orang membunuh saudara kita, hukum Islamnya dia juga harus dibunuh. Itu namanya kisos. Tapi Allah bilang, kalau saudaramu dibunuh, kalau kamu maafkan orang yang bunuh itu masih lebih baik bagi dirimu. Subhanallah. Ini maaf maha pemaafnya Allah. Lebih dahsyat lagi yang diceritakan oleh salah seorang ulama, diceritakan oleh Al-Imam Syarawi. Dia bilang bahwa begini, langit ini lapor sama Allah, ya Allah, anak-anak Adam akalu khairaka, mereka makan nikmat-nikmat yang engkau berikan, tapi mereka bermaksiat terhadapmu. Izinkan aku ya Allah, turunkan benda-benda langit, hancurkan mereka. Ini karena dia marah ini. Dia marah. Datang juga bumi, ya Allah, hamba-hambamu makan kebaikan yang engkau kirimkan, tetapi mereka tidak bersyukur. Izinkan aku buka bumi ini, kutelan mereka, kusiksa mereka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk langit dan bumi? Jawaban Allah, wahai langit, wahai bumi, sekiranya kamu menciptakan mereka, la rahim tahu, maka kamu akan menyayangi mereka. Sifat ini yang Allah hendak tanamkan di dalam jiwa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Jangankan kita tidak bersalam-salaman, tidak bertegur sapa selama satu tahun. Satu tahun, tiga hari saja, tiga hari. Lebih dari tiga hari, Allah sudah tidak maafkan. Berarti setiap hari kita akan menambah catatan dosa di dalam catatan amal kebaikan kita. Dalam hadis jelas kata baginda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layali wa yu'ridu an hadha wa yu'ridu an hadha wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Tidak boleh, tidak halal, haram bagi kamu sekalian untuk menjauhi, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya selama tiga hari. Yuk itu ada. Dia kalau lihat temannya yang tadinya teman, kemudian ada permusuhan, yuk dia berpaling. Dia juga berpaling. Dunia yang luas menjadi sempit. Maka kata baginda, wa khairuhuma, yang terbaik dari dua orang ini,
man yabda'u bisalam. Siapa yang memulai mengucapkan assalamualaikum? Ini yang memulai. Siapa yang memulai? Karena kadang-kadang begini, ketika kita tidak saling bertegur sapa, sebenarnya ada nuansa-nuansa kerinduan di dalam jiwa untuk bertegur sapa. Tapi karena syaitan itu telah menguasai jiwa-jiwa kita, sehingga kita mau memulai berat, kita juga tunggu saudara kita memulai juga tidak datang-datang. Ada keinginan untuk bertegur sapa, karena ketika kita tidak bertegur sapa, ada ghil. Ghil itu menyakitkan, menyakitkan di dalam jiwa. Setiap kita lihat, ya Allah sakit. Setiap kita lihat sakit, kita rindukan rasa persaudaraan itu. Tetapi syaitan terus bermain-main di dalam jiwa kita. Maka siapa yang memulai, ini yang terbaik. Ketika kita mulai assalamualaikum, dia jabat tangan kita yang dulunya saling tidak menyapa, kemudian saling mendukung, saling menyenangkan. Luar biasa. Ada kerinduan-kerinduan itu, ada jiwa-jiwa itu. Tapi kembali lagi tadi, kadang-kadang kekuatan syaitan. Maka momentum Ramadan ini, subhanallah, di Indonesia ini yang ada halal bihalal di seluruh dunia itu cuma di Indonesia. Seluruh dunia cuma di Indonesia. Jadi ini momentum bagus. Di waktu halal bihalal ini, kita ketemu siapa saja, pasti kita ucapan kita bagaimana? Minal a'idin wal fa'izin. Apa berhenti di situ? Tidak, ada sambungannya. Mohon maaf lahir dan batin. Itu kontan kalau di hari-hari begini ketemu minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Lalu kalau kita mau menyimpan amarah di dalam jiwa terhadap saudara kita, sampai kapan? Apa kita menunggu malaikat maut menjemput kita untuk kita dibawa ke kubur? Kalau sudah dibawa ke kubur, kita yang masih hidup, ya Allah, saya tidak sempat minta maaf. Dia yang dalam kubur tidak sempat minta maaf. Kalau tidak sempat minta maaf, maka mahkamah hari kiamat lebih mengerikan. Jangankan kita ambil hak orang satu botol aqua, satu biji kurma saja, itu menjadi pertengkaran yang luar biasa di hari kiamat nanti. Jangankan satu botol aqua, satu biji kurma, menurut kita tidak ada nilainya. Tapi karena sebiji itu nanti bernilai pahala bagi orang yang kita zalimi, maka orang yang kita zalimi itu, dia akan bersikuku, dia akan pertahankan. Mau lebih dahsyat lagi, seorang ibu berjalan di hari kiamat nanti, memikul dosanya, lewat anaknya, dia panggil anaknya, nak, tolong bawa dosa aku, minta maaf bu, saya tidak mau. Itu di hari kiamat. Di dunia masih sempat, masih bisa. Di dunia masih bisa. Waktu Ramadan kita berdoa, ya Allah, engkau maha pemaaf. Ya Allah, aku banyak dosa. Hari-hari sampai Allah lihat, ini memang hambaku ini serius. Ya Allah, hambaku ini serius, kata Allah. Okey, aku maafkan engkau. Tapi ini sudah dimaafkan. Ada dosa yang mau kita menangis, air mata ini yang keluar semua darah, ketulan-ketulan darah. Ini air mata, ini bukan lagi air mata, darah semua, ketulan darah yang keluar. Ya Allah, maafkan, ya Allah, maafkan. Tapi Allah tidak akan maafkan dosa ini. Dosa yang bagaimana ini? Dosa yang hubungannya dengan orang lain. Kepala desa dengan kepala desa ada masalah, mereka berdua tidak saling memaafkan. Hari kiamat mau menangis dosa kepala desa ini, minta maaf kepada Allah. Sebelum Pak Desa dia maafkan, maka dosa itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan waktu-waktu begini, maka kalau ada memprovokasi orang untuk tidak hadir di acara-acara begini, dia tadi tidak mau hadir saja, bisa jadi berdosa. Bukan berarti setelah ini kita mengatakan bahwa hadir di halal berhalal itu ada hukum wajib sunnah, tidak ada.
Tapi maksudnya yang tadinya bisa bertemu saudara, saling memaafkan, karena dia menghalangi orang untuk bertemu, hanya peluang untuk meminta saling memaafkan tidak berlaku. Berarti dia telah menjadi penghalang untuk berlakunya kebaikan. Yang tadinya itu kerjanya iblis, dia ambil alih tugas itu. Biar tugas iblis-iblis yang lakukan. Jangan kita mengambil alih tugasnya iblis. Ini dosa ini, saya peringatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian. Dosa yang berhubungan dengan orang lain. Sebelum kita bilang, saya minta maaf kalau saya berdosa, sengaja, saya tidak sengaja, saya masih ingat, saya sudah lupa, tolong maafkan saya. Begitu dia bilang, ya, saya maafkan. Saya juga begitu, saya berdosa, saya bersalah, sengaja, tidak sengaja, saya masih ingat, saya sudah lupa, tolong maafkan saya. Maka kita sama-sama, barulah betul, halal, bihalal, kosong, kosong. Barulah yang hari Ramadan itu kita menjerit-jerit minta maaf, selesai. Maka di bulan Ramadan itu dosa yang langsung dengan Allah, di halal-bihalal ini dosa yang berhubungan dengan orang lain. Mau datang satu-satu ke rumah Pak Desa, Banningkia, nah anak rumah Banningkia, Banningkia, anak bahaya Banningkia, nah cuma dia. Ini kira masih lama Pak Desa ini? Banningkia Pak Desa ini pernah termasuk entah di ini no, kira nama no, nama no kaita. Mungkin tak? Mungkin Pak tu Pak Wahai dia bana. Nah, muka Wahai salam, mina tenang. Ini bisa saja berlaku. Ini namanya, kalau kita panggil, kita sebut ini prasangka buruk. Kadang-kadang, maka memang saya tutup dengan ungkapan begini. Terkait dengan mohon maaf ini, ada ungkapan ulama begini. Kalau ada saudaramu melakukan kesalahan terhadap dirimu, carilah 70 alasan untuk memaafkan dia. Maksudnya bagaimana? Pada sabar semalam minat dia. Tanuan kamu. Aku duduk pada sana, aku minta HP. Buka-buka WA. Oga, mbek. Satu. Dan lagi yang kedua. Mina kenapa HP no? Bandingkan no pusia pa laporan no desa no semele saja. Umbe lo panitia. Cari terus sampai 70 kali tidak ketemu baru tidak usah maafkan. Ini kesalahan sedikit tidak mau dimaafkan. Dia banyak memang tidak akan nyaman hidup kita kalau begitu. Ya, tidak akan nyaman. Jangankan kita, setan saja, setan. Saya kamu sudah menikah, kalau belum menikah saya carikan di sini. Muka yang kita tidak benci, tempat yang luas menjadi sempit. Bayangkan saja, syaitan, ini iblis ini, iblis. Iblis itu sangat benci sama Umar bin Khattab, benci dia. Umar tidak bisa lihat dia. Iblis bisa lihat dia. Kalau Umar dia lewat dari sana ke arah timur, dari arah barat ke arah timur, iblis juga jalan dari timur ke arah barat berpapasan dengan Umar. Itu iblis dia cari jalan lain. Tidak mau berpapasan dengan Umar karena dia benci dengan Umar. Begitu juga kita dalam masyarakat kita. Sebenarnya mengangkat itu. Ini orang benar putar as nebuli. Seharusnya salam itu ke kau mau tujuan. Aduh nebuli ke kau pun. Kasih. Tanah boleh. Ini kerja-kerja syaitan. Kerja-kerja syaitan. Kalau kita berlapang dada, saling memaafkan, Masya Allah. Ada yang membangun, kita dukung. Jangan ada yang membangun, kita hancurkan. Ini kerja-kerja perbuatan hasad dan dengki tadi. Tapi kita juga jangan menjadi penolong setan untuk saudara kita. Kalau ada saudara kita, dia sebenarnya ingin minta maaf, kata Namaya. Jangan juga kita biarkan. Kita datang, Assalamualaikum, salam, mari. Ini bapak ini banyak dosa sama saya, minta maaf hari ini. Saya juga banyak dosa. Karena kadang-kadang tadi
Rasa maaf dikasih. Pasal no, pasal kan, hasil saya. Subhanallah, itu kerja syaitan begitu. Ya, mudah-mudahan Allah terus jaga kita di dua desa ini. Allah jaga kita sebaik-baiknya, dan ke depan insyaallah mudah-mudahan di sini, di dua desa ini, pembangunannya semakin menyenangkan, ya, semakin menarik. Dan apa yang disampaikan oleh kepala desa tadi, kalau kita ke Papua, ke perantauan, itu kita tidak pernah cerita wara oniwara. Kita cerita satu kampung, saudara sekampung. Saya keliling di Biak, dari Oniwara, dari wara pengajian. Saya ke Jayapura, ceramah wara oniwara. Seluruh masyarakat di perantauan itu begitu. Maka ketika ada usul waktu baru-baru ini di Masjid Al-Barakah, kita buat forum komunikasi para perantau. Saya bilang kalau bisa, jangan kita buat forum komunikasi perantau Oniwara. Jangan kita pakai nama Oniwara. Karena kita ini kalau di perantauan, tidak ada bedanya. Satu, dua desa ini sama. Jadi kita bilang saja, maka ada usulkan, kita buat forum komunikasi perantau sekampung. Ah, kita undang dari sini, perantau dari sini, kita perantau dari sana, ayo kita buat forumnya. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, kita buat. Karena kalau di sini saja kita memang kelihatan dua desa. Kalau di sana, sama saja. Maka kalau tadi ada yang kawin ke sana, kawin ke sini, acara nikah di sana, rame-rame ke sini. Acara nikah di sana, rame-rame ke sana. Ya begitulah. Kita mau buang siapa? Katong basudara, kata orang Ambon. Tapi katong basudara ini bahasa katong rusak. Rusak oleh katong. Bahasa katong sengaja lain. Kamu minta ini dalam aman, dari pegawai, setengah mati. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.